Persisnya ada di kedai kopi. Saya berkumpul sama sahabat-sahabat saya yang beriman semua, yang tidak meninggalkan Allah SWT. Di dalam meja ini guys, dalam kafe ini, saya selalu sharing, selalu bertukar pikiran tentang arti hidup sebenarnya. Coba Pak Andi, tadi bahasanya bagaimana, bahas bijaknya? Coba Pak Andi. Orang hidup pasti ada beban. Ya. Setiap orang hidup pasti ada beban. Saya garis bawah lagi guys. Setiap bayi yang lahir di dunia ini, tidak ada yang tertawa atau yang tersenyum. Pasti menangis. Ya, pasti menangis. Artinya di dunia ini penuh dengan dosa. Jadi anak-anak yang baru lahir itu, bayi tersebut pasti menangis. Sambut Mbah tentang bahasa bijak tadi. Hah? Udah lanjut. Bahasa tadi apa? Bahasa bijak tadi? Lanjut. Mbah tadi apa omongannya? Ya semua orang itu harus menerima kepahitan hidup, penderitaan hidup, dosa hidup semuanya. Nah, tergantung dari manusianya. Kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, berarti hatinya akan terluka dan dia akan ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Oke guys, jadi gini guys, setiap perbuatan baik pun orang ngomongin, ya, ngomongin tentang kelemahan kita, itu berbuat baik guys. Bagaimana berbuat yang tidak baik atau keburukan, dia omongin lebih parah nih guys. Jadi teman-teman harus kuat seperti batu karang, ya. Kena hujan, kena badai, kena angin ribut, tetap kuat, kokoh, ya. Jadi teman-teman harus punya jiwa ikhlas. Jiwa ikhlas sangat-sangat luar biasa guys, sangat dahsyat, ya. Kalau bisa kemuklas, nah kemuklas itu pun sangat sulit guys. Teman-teman harus belajar bersyukur dan mensyukuri, ya, perbuatan kebaikan aja guys. Kadang-kadang diomongin bagaimana perbuatan yang tidak baik, ya, pasti diomongin juga guys. Jadi teman-teman kalau mau siar tentang kebaikan harus ikhlas, ya, harus ikhlas, harus tulus, ya, jangan tidak. Saya dengan tim di sini ya selalu membicarakan tentang kebaikan, tidak membicarakan tentang keburukan orang lain. Nah, kadang-kadang ya kita manusia biasa sering lose control, sering lepas kontrol. Kita ngomongin orang lain, guys, ya, orang yang nggak ada ujung-ujungnya kita omongin, itu namanya dosa mulut. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menyampaikan hal-hal yang baik. Ya, kita manusia biasa guys, tidak luput dari kesalahan. Saya, teman-teman saya mesti ngantuk, mesti lapar ya, masih pengen tidur juga ya, tidak seperti malaikat. Jadi paling tidak teman-teman harus sebagai motivasi menolong tim atau bahasa bijak ini diperbaharui, direstui ya, supaya teman-teman di luar sana tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan perintah-perintahnya teman-teman tuh rajin tuh ngikutinnya, tapi larangannya sangat susah. Jadi mulai sekarang teman-teman berbuat kebaikan selalu, always, always, forever, forever, berbuat kebaikan, jangan tidak ya. Jadi mulai dari ini kita harus berbuat kebaikan. Yang Bang Andi tadi bilang, berbuat baik aja omongin guys, bagaimana yang buruk itu udah hukum alam ya. Jadi teman-teman udah ikhlasin aja lah, yang penting kita siarkan kebaikan di muka bumi ini. Amin. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kuatkan dirimu seperti batu karang. Kena badai, kena hujan, kena ombak, badai apapun juga, kamu masih kokoh bagaikan batu karang, alias kamu jadilah orang yang beriman. Oke, guys, terima kasih. Buana Aneta. Bye. See you.